Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda bahawa Al-Khwarizmi dan Euclid merupakan tokoh hebat dalam algebra? Kedua-dua mereka menyelesaikan masalah persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah geometri. Idea kedua-dua tokoh ini boleh digunakan untuk menyelesaikan satu masalah persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah geometri. Sebagai contoh, selesaikan persamaan kuadratik x2 plus 6x minus 10 equal to love by using completing square. Secara geometri, x2 boleh digambarkan dengan sebuah kotak segi empat sama dengan sisi x darab x, manakala 6x digambarkan dengan segi empat tepat dengan sisi x didarab dengan 6, dan 10 adalah kotak-kotak kecil bersaiz 1 kali 1 sebanyak 10 unit. Untuk keseimbangan, persamaan ini akan ditambah dengan 10 di kedua-dua belah kanan dan kiri menjadikan x2 tambah 6x bersamaan dengan 10. Untuk membentuk segi empat sama, kotak 6x akan dibahagikan kepada dua bahagian. Seterusnya, kotak-kotak 3x akan dicantumkan pada kotak x2 untuk membentuk segi empat sama. Sebuah segi empat sama berwarna hijau ditambah untuk melengkapkan pembinaan segi empat sama bersaiz x tambah 3 kali x tambah 3. Sebenarnya, segi empat sama berwarna hijau ini adalah bernilai 3 kali 3 atau 3 square. Untuk keseimbangan, kita akan menambah 3 square di kedua-dua belah kanan dan kiri persamaan. Inilah yang dinamakan completing square apabila x2 plus 6x plus 3 square sebenarnya bersamaan dengan x plus 3 darab dengan x plus 3 atau boleh ditulis sebagai x plus 3 square. Ianya bersamaan dengan 19. Nilai 19 ini jika digambarkan sebagai sebuah square, ianya adalah bersamaan dengan set 19 didarab dengan set 19. Maka, x plus 3 sebenarnya bersamaan dengan plus minus set 19. Oleh itu, x bersamaan dengan negative 3 plus minus set 19. Dan akhir sekali, nilai x diketahui sebagai 1.3589 atau negatif 7.3589. Anak-anak bolehlah mencuba soalan lain dengan menggunakan kaedah ini. Sekian, terima kasih.